Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Tribuners. Saat ini saya sedang berada di lokasi kejadian kebakaran, tepatnya di Pasar Bojong Meron, Kelurahan Bojong Herang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, di mana hari ini kebakaran. Ya siap, iya ya, katanya mau ke situ. Ayo, ayo, ayo. Oh gitu? Yuk. Siap. Apa betul? Ya, siap. Ya, ya kan? Ya. Berdasarkan informasi yang diketahui, peristiwa kebakaran ini terjadi sekitar pukul 18.30 dan tampak ada beberapa bangunan, namun untuk jumlahnya belum bisa dipastikan. Tapi informasi sementara yang diketahui ada 8 ruko yang terbakar dalam peristiwa ataupun kejadian ini. Dan saat ini petugas bara api yang membakar 8 ruko tersebut pun hingga saat ini masih terlihat dan sedang dilakukan upaya pendinginan ataupun pemadaman oleh petugas pemadam kebakaran yang dibantu juga oleh relawan serta warga sekitar. Dan di sini juga terdapat beberapa pedagang yang menyelamatkan barang-barang yang masih bisa terselamatkan. Dan hari ini pun ada sekitar 3 mobil pemadam kebakaran yang diturunkan ataupun diterjunkan di Pasar Bojong Meron ini. Hingga saat ini belum bisa diketahui untuk korban-korban jiwa ataupun luka dalam kejadian ini. Dan untuk penyebab kebakaran pun juga masih belum bisa diketahui. Siap. Ibu udah masuk. Saat ini beberapa material yang memang sudah yang terbakar habis oleh kobaran api masih menyala. Bara apinya cukup menyala dan dikhawatirkan terjadi apinya kembali muncul, lalu bisa menyebar ke bahan ataupun bagian yang bisa membakar lainnya. Tampak ada sekitar belasan petugas pemadam kebakaran dibantu serta relawan gabungan yang melakukan pemadaman di Pasar Bojong Meron ini. Demikian laporan kontributor Tribun Jabar, Kabupaten Cianjur, Pak Junobiandi melaporkan.